Kenalin, namaku Kinan. Ini pengalamanku waktu mendaki di Gunung Arjuna. Aku gak nyangka bakal ngalamin kejadian kayak gini. Ini benar-benar di luar dugaan. Jadi saat itu aku baru aja tidur sebentar. Tahu-tahu udah kebangun di tempat yang berbeda. Aku bangun di dalam sebuah ruangan yang dindingnya dari anyaman bambu. Aku jelas kaget banget. Kehidupan di sana juga kuno. Ceweknya masih pakai baju ala-ala pedesaan tempo dulu gitu. Apalagi saat aku ngelihat kalender di sana. Hal itu benar-benar di luar dugaanku. Di situ tertulis tahun 1932. Ini aku mimpi, apa emang udah pindah alam sih? Jantungku berdebar. Jangan-jangan aku sudah mati lagi. Aku masih gak habis pikir, gimana bisa aku tiba-tiba bangun di tahun 1932. Padahal semalam baru aja tidur di samping Uci. Kejadian ini benar-benar gak bisa aku lupain. Waduh, emang belakangan itu kesehatan lagi mahal ya guys. Makanya kita kalau bisa jaga kesehatan lah. Makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat juga. Ya, gue doain lah. Semoga kita semua selalu dijaga kesehatannya. Nah, dari kemarin-kemarin itu kalian pada request tentang cerita gunung lagi ya. Bang, tolong cerita gunungnya mana? Bang, lebih seru cerita pendakian. Padahal nih, kita tuh udah dari tahun 2019 ya, udah banyak cerita gunung. Kalian udah pada nonton belum nih video-video lama kita? Tapi ya gak apa-apa lah nih, khusus buat kalian, gua riset tuh, terus bikinin nih cerita buat kalian. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, share yang banyak biar gua makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gua, Dril Aditya, biar cepet centang biru. Jangan lupa juga follow TikTok gua, Dril Aditya, di mana ada cerita-cerita horor yang nggak ada di YouTube. Makanya langsung aja, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah, kali ini ada sebuah kisah yang dialami sama Kinan ketika dia mendaki ke Gunung Arjuna. Katanya dia itu tersesat di tahun 1932. Loh, kok bisa? Ya, nanti kalian lihat sendirilah ceritanya itu kayak gimana. Sebelum dimulai, biar nggak seret nih, kita minum dulu lah. Jelly, kolagen. Bismillah. Rasanya tuh seger banget. Udah gitu ada vitamin C-nya juga lagi. Bagus buat kesehatan. Langsung aja lah. Kalau kalian pengen, bisa beli di Indomaret terdekat. So, gue rasa langsung aja berikut adalah ceritanya. Terkadang, kita suka menyepelekan, bisa pulang ke rumah dengan selamat. Kinan dan 4 temannya, Aris atau yang biasa dipanggil Ujik, ada Darel, Chris, dan juga Safik, berencana pergi ke Gunung Arjuna. Ya karena pada saat itu mereka nih lagi mumet gitu loh, ngerjain tugas akhir dari kampus. Ya wajar, mereka pengen refreshing dulu. Ya nyari inspirasi lah kalau kata anak muda sekarang. Nah, ini Kinan itu bukan istrinya Mas Aris loh ya. It's my dream, Mas. Jadi Kinan itu cowok ya guys. Mereka ini cowok semua, usianya itu kisaran 22-23 tahun. Saat itu mereka nggak bilang ya pengen daki gunung sama orang tuanya. Dan pada saat itu orang tuanya juga percaya-percaya aja sama alasan mereka. Kinan dan 4 temennya ini sampai bela-belain bolos kuliah demi mendaki Gunung Arjuna. Rencananya mereka itu akan mendaki selama 4 hari ya, karena memang
Setelahnya ada sebuah kegiatan kampus yang gak bisa ditinggalkan. Sebelum berangkat, kayak biasa nih, mereka bagi-bagi tugas tuh. Ada yang nyiapin tenda, ada yang nyiapin konsumsi, ada juga yang cuman bawa perlengkapan pribadi aja. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Mereka mutusin buat mendaki di bulan Maret. Segala keperluan udah disiapin ya. Mereka berangkat tuh dari Sidoarjo dengan naik mobil Darel untuk menuju base camp yang letaknya ini dekat dengan Hotel Tretes. Nah, ketika udah sampai di sana, mereka pun memutuskan buat nitipin mobilnya Darel ini ke rumah temennya yang emang deket base camp. Barulah tuh dari rumah temennya menuju base camp mereka jalan kaki, ya hitung-hitung menikmati waktu sore katanya. Mereka tiba di base camp ya masih sore hari juga, langsung tuh si Maxi packing-packing ulang. Nah, setelah selesai, pendakian pun dimulai. Hari kini sudah jadi gelap ya, suasana yang tadinya indah berubah menjadi mencekam. Jalanlah tuh mereka. Nah, setelah sampai pos 1, mereka lanjut jalan lagi ke pos 2. Di sini ternyata estimasi waktu yang ditentukan gak sesuai kenyataan. Karena salah satu dari mereka nih, Ujik, minta istirahat terus. Woi, berhenti dulu. Gue capek nih. Teman-teman yang lain tuh sempet kesel juga ya sama si Ujik. Ini anak kenapa dah? Kok istirahat mulu gitu loh. Jalan sebentar, minta istirahat. Jalan bentar, minta istirahat lagi. Nah, sampai 4 jam tuh mereka baru nyampe di pos 2. Malam itu udah jam 10 malam ya, karena emang mereka ngerasa capek dan juga udah lelah. Mereka pun memutuskan untuk ngecamp aja di pos 2. Mereka masang 2 tenda tuh, satu tenda besar buat 3 orang, nah satu lagi yang sedang tuh buat 2 orang. Mereka pun langsung masak-masak tuh, ada yang masak mie rebus, ada yang masak mie goreng, ada yang masak kopi panas. Nah, pas lagi masak itu, biar gak sepi-sepi amat ya, mereka pun mulai tuh bercanda-canda untuk melepas penat. Tapi setelah masakan matang, tiba-tiba aja suasana ini jadi hening. Kinan itu diem, begitupun juga dengan yang lain. Hawa di situ juga jadi semakin dingin. Mereka berlima bergegas tuh masuk tenda karena ada keadaan yang ngebuat mereka itu jadi merinding. Entah kenapa ya, gue nggak tahu juga. Tapi emang kadang ada sih situasi misalnya tiba-tiba kok jadi serem, jadi spooky. Mungkin itu ya yang dialamin sama Kinan dan yang lain. Mereka biarin aja tuh keadaan di luar tenda yang masih berantakan. Mereka pikir ya, ah mungkin bisalah besok pagi kita rapiin gitu loh. Nah, mereka masuk tuh ke tenda masing-masing, lanjut makan lagi di dalam tenda. Tanpa mereka tahu ya, ada kejadian mengerikan yang akan dialami oleh Kinan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Jadi guys, si Kinan ini tuh satu tenda sama si Ujik. Nah, setelah makan, Kinan taruh dong piringnya di luar tenda. Nah, tiba-tiba aja Kinan ini ngerasa ya, pundaknya itu kayak berat, pegel-pegel gitu loh. Matanya jadi kunang-kunang, palanya pusing. Karena dia gak kuat tuh, Kinan mutusin buat tidur duluan. Cik, gue tidur duluan ya, capek banget nih badan. Oke bro. Baru aja tidur, tapi Kinan ini ngerasa dia tuh ngedenger ada suara dentuman keras banget ada di deket dia. Hingga pas dia melek pun, dia sangat kaget. Hal aneh terjadi sama Kinan. Pas dia bangun, dia itu malah berada di sebuah kamar yang dia gak tahu itu kamar siapa. Dinding-dindingnya itu terbuat dari anyaman bambu. Sementara kasurnya itu kayak dipan kayu yang dilapisi tikar tipis yang terbuat dari anyaman bambu juga. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat. Dan di dalam ruangan itu juga udah ada dapur,
tempat mandi, dan tempat cuci piring yang sangat sederhana. Loh, gua ada di mana nih? Si Kinan yang tadinya kepalanya pusing, sekarang makin pusing. Kan tadi dia tuh ada di gunung. Loh, kok sekarang tiba-tiba bisa ada di kamar? Dan pas Kinan ini lihat sekitar, dia lihat itu kamarnya kok kayak jadul gitu loh. Makanya dia langsung coba tuh cubit tangannya. Aduh. Kinan akhirnya bangun tuh. Dia niat cari teman-temannya. Barangkali temannya ada juga di tempat ini. Ya dia masih pakai baju yang sama saat dia tidur di tenda. Dan Kinan ngelihat hari itu tuh udah siang. Padahal kemarin itu kayaknya baru merem sebentar deh waktu masih malam hari. Jadi guys, kalian ngerti kan maksudnya? Kinan ini kan tidur malam hari nih. Terus dia ngerasa bertidur sebentar, tau-tau bangun kok udah siang gitu loh. Nah, karena emang dia ngerasa panas, langsung dia buka mantelnya tuh. Jadilah Kinan cuma pakai kaos pendek dan juga celana kain. Karena penasaran, dia pun mulai tuh berjalan ke arah luar rumah. Kinan shock ya, dia lihat kenapa suasana di tempat itu sangat kuno gitu loh. Kayak sebuah perkampungan di masa lalu. Suasananya ya kayak di pedesaan, rumah-rumah di sana tuh kayak dibuat sama anyaman bambu yang sangat sederhana modelnya. Bahkan peralatan makan yang dia lihat itu juga terbuat dari kayu ya, ada kayak dari batok kelapa. Dan masih banyak pepohonan rindang di sana, perkebunan juga, hingga ada asap yang mengepul juga dari beberapa rumah warga. Buset, aneh banget nih cerita ya. Kinan coba cari tuh ke kiri, ke kanan, barangkali ada temennya ya, tolong, tolong. Tapi gak ada jawaban. Sampai-sampai nih, Kinan kaget, ada yang nepuk pundaknya dari belakang. Lagi mulai kok. Kok? Walah kok Joko, baru setahun di kota udah lupa sama nama sendiri. Jangan-jangan aku juga dilupakan. Joko? Iyo, kowe Joko. Kan aku Kadiman. Tunggu-tunggu mas, ini saya di mana ya? Ya di desa kita lah, Kedaung. Ini rumahmu yang barat, itu rumahku. Kamu kenapa tak kok kayak orang linglung? Joko, desa Kedaung? Ini gue di prank apa gimana dah kata si Kinan. Palanya makin pusing tuh karena dia panik. Dia nanya lagi tuh ke Kadiman. Mas, saya bisa pinjem handphonenya gak? Saya mau kabarin teman saya nih, biar bisa jemput ke sini. Siapa tahu kan bisa pakai maps. Bukannya mendapat jawaban, Kadiman ini malah ketawa ya ngelihat Kinan. Baginya Kinan atau Joko ini lagi bercandain dia aja gitu loh. Kadiman nggak tahu tuh benda apa yang dimaksud sama si Kinan. Baginya ya, ketika pengen ngirim pesan ya hanya bisa lewat pos. Sebenarnya sedang berada di manakah Kinan sekarang? Biar gak tegang-tegang banget lah, kita minum dulu nih. Jele, kolagen. Ini selain seger banget ya, ini juga ada kolagennya nih, bagus buat kulit. Terus emang udah ada logo BP POM sama MUI-nya, jadi aman lah buat kita. Langsung aja buat kalian yang pengen, beli di Indomaret terdekat. Nah, kita lanjutin lagi nih ceritanya. Kadiman kembali menjelaskan ya, kalau emang dia pengen ngirim pesan tuh lewat kantor pos. Kantor pos itu bukanya cuma dari hari Senin sampai Jumat. Nah, karena ini hari Sabtu, jadi kantornya libur. Kadiman juga bilang ya, kalau emang pengen ke kantor pos, jaraknya itu cukup jauh dari rumah ini. Kira-kira sekitar 8 km lah. Kinan makin ngerasa aneh ya, karena emang dia tuh bener pergi mendaki di hari Sabtu. Cuman kenapa pas bangun-bangun ada di tempat ini? Nah, yang bikin epiknya lagi saat mata Kinan ngelihat ke arah kalender. Di situ terpampang dengan jelas kalender tahun 1932. Jantung Kinan ini serasa mau copot ya, pikirannya itu udah mulai kemana-mana, dia takut pengen nangis. Ya takutnya kan gak bisa balik gitu loh. Dia sampai kucek-kucek mata berulang kali, dan ketika dilihat ke arah kalender, hasilnya tetap sama.
tahun 1932. Jangan-jangan gue udah mati lagi terus kejebak di sini. Pikiran Kinan tuh udah mulai kacau. Ditambah lagi setiap ada orang lewat nih, selalu menatap Kinan itu seperti orang dalam gangguan jiwa. Mas-mas, itu kenapa ya? Orang-orang kok ngeliatin saya kayak begitu banget? Wajar aja, mereka ngira kamu suruhan Belanda. Soalnya kalau rakyat biasa, nggak mungkin punya baju bagus seperti ini. Kinan takut, dan dia pun berusaha meyakinkan Diman ya, kalau memang dia bukanlah orang yang jahat. Kinan menceritakan tuh sama Kak Diman awal kejadian saat dia mendaki Gunung Arjuna dan tahu-tahu udah bangun di tempat yang menurutnya aneh ini. Kak Diman tuh awalnya menganggap cerita Kinan ini kayak karangan dia ya, bahkan dia tertawa terbahak-bahak. Tapi ekspresi serius yang terpampang di wajah Kinan ngebuat Diman ini jadi berhenti ketawa. Kinan juga ngejelasin ya kalau dia ini bukanlah Joko yang dimaksud sama Kak Diman. Jelaslah mereka berdua itu sosok yang berbeda. Dan gak lama, Kak Diman pun meraih salah satu tangan Kinan. Jadi Kak Diman ini kayak pengen mastiin sesuatu ya, dia tuh nyari toh atau tanda lahirnya dari si Joko. Dan bener aja nih, ternyata tangan Kinan itu bersih, gak ada tohnya. Oh ya, jadi buat kalian yang belum tahu, toh itu kayak tanda lahir ya. Kebanyakan tuh bentuknya bulat, dan ada itu kayak di tangan, di jidat, dan lain-lain lah. Melihat itu, Kak Diman menghela nafas. Ternyata di depannya itu bukanlah Joko. Dimana Joko itu memang teman kecil dari Kak Diman, dan dia itu dijadikan budak oleh Belanda. Nah, setelah itu, keberadaan dari Joko susah untuk dicari. Iyo, benar. Rumahmu bukan di sini. Pulanglah. Makasih yo mas. Terus saya harus jalan kemana ini? Kinan seneng dong, akhirnya dia tuh disuruh pulang juga. Nah, Kak Diman itu menunjuk ke arah jalanan turunan tuh yang gak terlalu jauh dari tempat mereka. Jalanlah tuh Kinan ke tempat yang dimaksud. Nah, sambil jalan itu kadang Kinan suka noleh ke belakang gitu ya, ke tempat Kak Diman. Di situ dia ngelihat ya Kak Diman itu menangis matanya ya, kayak berat banget gitu loh, pengen melepas seseorang. Kinan terus berjalan tuh mengikuti jalan yang menurun hingga... Ketika Kinan menoleh ke belakang, dia udah mulai samar-samar tuh ngelihat ada sosok Diman, rumah tua, dan perkampungan. Jadi kayak mulai menghilang gitulah. Nah, dalam hatinya dia pun mengucapkan terima kasih nih buat Diman yang udah ngasih petunjuk untuk kembali pulang. Tapi gangguan dihadapin sama Kinan ini belum selesai ya. Pas dia lagi jalan itu, tiba-tiba muncul banyak banget tuh ibu-ibu di sisi kiri dan kanan jalan. Ibu-ibu itu penampilannya sangat sederhana. Mereka pakai kebaya putih polos dan bawahannya itu kayak kain jarik motif parang. Rambut mereka tuh disanggul dengan hiasan macam-macam ya, ada bunga segar dan mereka membawa nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Nampannya itu ada yang digendong, ada juga yang ditaruh di kepala. Isinya juga macam-macam, ada rempah, sayur. Ada juga bawa padi yang belum disemai. Anehnya ibu-ibu itu gak ngelihat ke arah Kinan. Begitu Kinan jalan turun, ibu-ibu itu pada jalan naik. Begitu Kinannya naik, ibu-ibu itu malah jalan turun. Loh, mereka jalan melewati Kinan dengan bahasa yang Kinan tuh gak ngerti sama sekali. Tapi ada satu ciri khas nih yang membuat Kinan itu jadi merinding. Tiap pupil mata mereka itu selalu ada cincin hitam keabu-abuan di tengahnya. Nah, di setiap pinggiran pupilnya itu ada warna biru aqua. Loh, ini setan apa orang? Kinan yang lagi fokus tuh perhatiin ibu-ibu itu tiba-tiba kaget ketika dia dengar
ada suara bisikan kakek-kakek di telinganya. Pulang nak. Tubuh Kinan tersentak, dia seperti ketarik yang masuk ke sebuah lingkaran putih yang besar. Tiba-tiba dia tuh terbangun di ranjang rumah sakit. Hal itu ngebuat dokter, orang tua Kinan, dan teman-temannya terkejut. Kinan sekarang berada di rumah sakit. Nah, orang-orang yang ada di sana itu pada kaget yang ngeliat Kinan ini bisa bangun lagi. Karena emang nih, menurut dokter sebetulnya Kinan ini udah gak punya harapan lagi. Mereka pada bersyukur yang ngeliat Kinan ini bisa melewati masa komanya, di mana ternyata Kinan ini udah koma selama 3 hari. Di mana bapaknya Kinan itu sebelumnya juga udah sempat bilang sama yang lain kalau sebenarnya Kinan itu hanya tersesat. Nah, kalian ingat kan nih pas Kinan itu pamit tidur ke Ujik ya pada malam itu. Ternyata menurut Ujik memang ada yang aneh dengan Kinan. Jadi Kinan narik napas panjang banget, lalu ngembusin napas dan tidur sangat lelap. Saya pun juga nyusul tidur. Namun, paginya saat saya ngebangunin Kinan, Kinan ini gak bangun-bangun. Sontak, saya dan yang lainnya panik dong. Saat itu kayak, "Oi, bangun lu, Nan. Jangan bercanda. Bangun." Saya ngomel-ngomel dan mengguncang tubuh Kinan. Bahkan sampai digelitikin tuh sama yang lain. Tapi tetap aja, Kinan gak bangun-bangun. Posisi tidur Kinan juga nakutin. Karena dia tidur dengan bersedekap tangan. Wajah dan kulit tubuhnya juga sangat pucat. Namun, detak jantung Kinan masih ada saat itu. Nah, di situ mereka panik dong. Takutlah Kinan ini kenapa-kenapa. Akhirnya langsung tuh digotong sama anak-anak ke bawah. Hingga pas nyampe bawah ini, ada seorang bapak-bapak misterius yang marah-marah kalau kata si Ujik. Kalau punya tulang iga yang renggang, harusnya dijaga baik-baik. Kalau udah pindah alam gini, siapa yang tanggung jawab? Jangan sembrono, nak. Ini gunung. Semoga cepat kembali ya, nak. Kasihan orang tuamu. Semua orang di sana heran tuh ngeliat bapak-bapak itu. Petugas bukan, warga juga bukan. Lalu siapa? Setelah mengatakan itu, bapak-bapak tadi pun pergi ya. Begitu aja dan gak ada yang tahu tuh maksud pasti dari bapak tersebut. Hingga gak lama orang tua Kinan pun datang dan langsung membawa Kinan ke rumah sakit. Disitulah Kinan koma. Untungnya sekarang Kinan ini udah sadar dan apakah yang dialami oleh Kinan itu dinamakan dengan tersesat? Gila sih ceritanya, kita gak bisa bayangin ya misalnya kita lagi enak ngekem-ngekem. Tahu-tahu malah ada di tahun 1932. Gue gak tahu ya apakah Kinan ini emang udah sakit dari awal. Dan gue juga gak tahu apakah cerita ini tuh udah sempet masuk berita. Dan apakah ini dinamakan tersesat atau astral projection. Bisa banget nih kalau kalian pengen komen, komen aja di bawah. Makasih nih buat Kinan ya udah ngijinin gue buat bacain cerita pengalamannya. Nah, gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Ambil baiknya buang buruknya dengan ada cerita-cerita seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.